Hai Football Lovers, kembali lagi sama kami, Kiko Faidi. Pertandingan antara Bali United versus Persiraja Banda Aceh di Piala Menpora 2021 baru saja usai dengan skor 2-0. Sesuai prediksi, Bali United bermain lebih unggul di pertandingan ini. Di awal babak pertama, Bali United begitu dominan dalam penguasaan bola. Mereka sangat leluasa melakukan serangan demi serangan. Hasilnya di menit ke-11, Bali United mampu unggul 1-0 berkat gol Ilyas Spasojevic. Spaso yang mendapat ruang di depan gawang Persiraja langsung melepaskan tendangan keras kaki kanan. Kiper Persiraja tak mampu menepis bola tendangan Spaso yang meluncur deras ke gawang mereka. Akhirnya skor berubah menjadi 1-0. Meski sudah unggul, Bali United justru tidak mengendorkan permainan. Mereka terus gencar menyerang gawang Persiraja Banda Aceh. Hasilnya di menit ke-18, Bali United kembali mencetak gol. Kali ini gol dicetak oleh Rizky Pelu yang merupakan pemain baru Bali United. Rizky Pelu yang menerima umpan dari Stefano Lillipali di dalam kotak penalti, tanpa ragu langsung menceploskan bola ke gawang Persiraja Banda Aceh. Skor menjadi 2-0. Persiraja tak mampu berbuat banyak di babak ke-1 ini, karena Bali United bermain begitu ngotot menyerang. Hingga babak pertama usai, skor tetap 2-0. Memasuki babak kedua, Persiraja Banda Aceh bermain lebih ngotot ke depan. Mereka mampu melakukan beberapa serangan, namun masih gagal karena ketatnya pertahanan dari Bali United. Di 10 menit awal babak kedua, Bali United mulai melakukan rotasi pemain dengan menarik beberapa pemain intinya seperti Ricky Fajrin dan Stefano Lillipali. Meski mulai memainkan pemain lapis keduanya, Persiraja masih tetap kesulitan menyerang pertahanan Bali United. Mereka terus berkutat di lini tengah dan sulit menembus ke pertahanan terakhir. Di babak kedua ini juga hanya sedikit peluang emas yang tercipta. Hingga babak kedua usai, skor tetap tidak berubah yakni 2-0 kemenangan Bali United. Dengan kemenangan ini, Bali United merangsek naik ke posisi pertama, menyalip Persiraja Banda Aceh. Itu tadi analisa jalannya pertandingan antara Bali United versus Persiraja Banda Aceh yang berakhir dengan skor 2-0. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.